Oke, sekarang di good pun. Oke, pelan-pelan ya. Ini tidak ada rekayasa. Shoot. Cut. Dua-dua ini. Pelan-pelan ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Jadi buat teman-teman, saya kemarin tidak sempat buat video, ada kesibukan juga di luar ya teman-teman. Nah, jadi di video kemarin kita masih bahas tentang Dragon Sleeper. Nah, di kemarin video, jadi gerakannya hanya setengah ya. Itu karena masih permulaan saya dibuat di awal video. Nah, di video yang kedua saya akan perbaiki lagi dan serta saya panjangin durasinya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung masuk ke gerakannya. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus lihat. Jadi di kemarin kan, dia kan ini lemasin. Kemarin kan segini kan, harusnya nah begini kita fitting ya. Kemarin hanya begini, karena kemarin masih permulaan. Nah di saat begini, nah nanti kita kunci, kita tahan selama kurang lebih 2 menit atau 3 menit, baru kita punch ya. Itu saya perbaiki lagi di gerakan yang kedua ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke inti videonya. Oke teman-teman, jadi di sini ada teman baru ya, jadi belum kenalkan diri sama subscriber. Oke, kenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum, nama saya Tariq Fikrianda, usia 18 tahun. Asal Biren. Oke, masih di seputaran nanti juga ya. Oke, kita langsung masuk ke intinya teman-teman. Siap. Oke, sekarang kita langsung gerakan Dragon Sleeper. Nah, ini lemaskan. Nah, seperti ini ya. Ini kita tahan selama 2 menit. Ini sakit, Mas? Ini? Ya, apa? Ini sakit, ya? Ini adalah teknik kuncian yang paling berbahaya, seperti saya bilang di video di awal, bahkan bisa menghilangkan nyawa lawan. Jadi bagi teman-teman, perkenalkan juga dia. Ada masih aman apa enggak? Aman sih. Aman. Tunggu nih dah. Dua. Empat. Jadi ini teknik gerakan dari olahraga MMA, martial art ya. Jadi tidak disarankan buat pemula ataupun buat yang baru mulai. Nanti bisa fatal sekali bahayanya. Jadi saya tidak akan bertanggung jawab bila teman-teman lakukan gerakan ini. Oke, aman. Dah. Nah, oke. Nah, tahan dulu. Kurang lebih 30 detik lah. Terlalu lama. Kalian ini. Ini bilang teknik yang sangat memanaskan. Ya, tidak dianjurkan buat pemula. Oke, sekarang di depan. Oke, pelan-pelan ya. Oke, tidak ada rekayasa. Merahnya ya. Merikan. Komen lah. Nah, oke. Nah, bisa bilang tidak ada rekayasa ya. Ya. Sekarang gerakan tahan 2 menit yang kurang lebih. Bisa? Udah, terus cap ya. Ini cara yang mematikan guys ya. Oh, iron man. Dah. Jangan ditiru ya guys ya. Ini adegan yang berbahaya.
isu orang-orang yang profesional aja. Oke, teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Jadi itulah tadi gerakannya sudah saya perbaiki ya. Di video selanjutnya akan saya buat lagi video yang tentang good span ataupun teknik yang kuncian seperti ini. Oke, jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya di bawah dan request untuk video selanjutnya dan subscribe channel ini. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Mang Oleh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fauzan dan Khairan, teman saya, ingin berbagi lagi video tentang good span dan tes kekuatan uji perut saya. Nah, ini akan diuji oleh teman saya nanti di perut saya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Oke teman-teman, simak terus video. Jadi seperti saya bilang di awal, challenge ini bukan buat pemula ya. Ini hanya challenge semata-mata buat hiburan kawan. Oke, kita sudah dekat. Nah, ini tes kekuatan perut. Oke teman-teman, nah dan tadi apa? Abs ya, di pants. Sekarang chest. Oke, silakan. Jadi ini ya, merah kelihatan ya. Bukan settingan ya. Real nih, lihat. Nah, sekarang challenge abs of steel. Oke. Okay. Tidak perut, tidak tahan 1 menit terus di punch. Okay. Nah, ini tidak ada rekasa. Oke, okay, sebelumnya saya minta maaf. Sudah gak dekat. Jadi ini challenge konyol ya sebenarnya kawan ya. Tapi ya gimana ya, kita buat untuk subscriber. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam otot. Salam otot. Nah, jadi di video yang selanjutnya, Dragon Slipper Underground. Jadi nanti si Ubay saya contohkan Dragon Slipper baru di punch. Saya punch sendiri nanti, tapi di bawah. Kalau kemarin kan masih setengah kan. Nah, ini nanti di tanah. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke teman-teman, lihat sekarang ya. Jadi yang kemarin Dragon Slipper ya, lemasin bay. Nah, tangan di sini. Nah, tangan ini lemasin semua. Ini kita kunci. Nah, bisa kita kunci seperti ini. Okay. Ya. Nah, coba agak dekat sedikit. Nah. Guys, hari ini ada pengaman ya, guys. Masker, biar jangan bau ketek lagi. Bau ketek nanti mampus kita nih. Mati dah kalau bau ketek ya. Nah, selanjutnya setelah kita 2 menit baru kita punch seperti ini. Puak. Ya. Nah, nanti yang Dragon Slipper yang kedua, nah nanti kita buat nah seperti ini. Baru puak. Ya. Oke. Oke, jadi saya Dragon Slipper, diubah aja ya. Sekalian saya pan. Oke. Ini ya, Bang. Oke, masih nah. Oke. Nah, ini kita tahan. Nah, ini tidak ada ruang sisa sama sekali, ya. Jadi saya bukan mengada-ngada. Ini challenge semata-mata. Jangan ditiru bagi pemula. Ini kalau kita semakin kunci, ini bisa meninggal nih. Bahkan bisa menghilangkan nyawa lawan seperti saya bilang di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini kan. Jadi teknik ini teknik dari wrestling ataupun UFC, teknik kuncian bela diri dari olahraga tersebut ya. Nah, selanjutnya baru kita jatuhkan. Nah, jika seperti ini dia tidak berkutik lagi teman-teman. Aman bay? Aman. Aduh. Aman. Nah, tangan lumasin ya. Nah, selanjutnya kita pan. Wah, seperti ini ya. Tahan, Ray. Dah. Hah? Tahan lagi. Baru.
Oke. Aman nih, Om. Kan. Itu ambil. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi video Dragon Sleeper hard ya. Jadi underground, jadi langsung ke tanah. Ya, untuk filmnya sabar ya, Pak ya. Ya, sabar ya, guys ya. Ini udah proses ini. Emang susah udah juga carinya. Cara buatnya pun susah. Cara orang buatnya itulah. Kami kru ya. Belum ada nih, teman-teman ya. Kalau buat film itu enaknya 5 hingga 10 orang. Jadi ada bagian sabar aja ya. Sabar aja lah, ya. Nanti tenang aja, Bro. Nanti pasti ada. Kalau film ini paling mantap nih kami buat, teman-teman. Kami buat di hutan biar jadi nampak apa film action-nya nampak jadi, teman-teman. Ya. Ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Dan follow Instagram saya, Fauzan_Muron. Dan Instagram saya, Muhammad_Ubay_. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.